Ya awalnya kaget ya, waktu ada kabar Bapak akan datang. Tapi kami sangat senang karena disapa sendiri oleh beliau dan orangnya sangat humble ya. Kami juga tidak tahu kalau tiba-tiba beliau menyempatkan berkunjung ke Keuskupan Malang. Kami melihat sendiri sosok yang sabar, murah senyum dan menyapa ke masyarakat. Terutama tadi ada satu karyawan ibu-ibu yang memasak itu disapa, dipuji masakannya. Kami melihat sendiri, bukan seperti melihat di televisi yang selama ini terlihat. Orangnya sangat humble. Ya, Bapak semangat tetap berjuang memajukan Indonesia. Kami tetap mendukung perjuangan Bapak. Sampai jalan raya.